Oke, teman-teman, kita mau petik kemangi di sini. Masya Allah, lihat teman-teman. Subur banget kan? Masya Allah. Nah, ini tahunya. Ini tahu yang sudah dihaluskan teman-teman. Bumbunya bawang merah, bawang putih, lada, kemiri, apalagi tadi merica, cabai. Nah, masukkan telur. Baru nanti diaduk rata ya teman-teman. Sekarang kita mau ini dulu, mau cuci dulu daun kemanginya. Kita campur petai teman-teman. Untuk campurannya opsional ya teman-teman ya. Kalian bisa campur udang, petai, atau apapun yang kalian suka. Sudah tuh, baru kita aduk-aduk sampai rata. Masukin kemanginya teman-teman biar wangi. Ini orang mana loh ya. Aduk sampai rata teman-teman ya. Pastikan kemanginya rata semua teman-teman. Sekarang kita bungkus-bungkus teman-teman. Potong-potong. Ini potong ini diratakan ya. Ya mau kok lah. Nah, prosesnya. Nah. Tambahkan daun salamnya teman-teman. Sama serainya. Kalau kalian mau yang lebih pedas, sama gula apa? Plus will ya, lalu mana ada manis-manis sedikit. Kalau kalian mau yang lebih pedas, kalian bisa tambahkan cabai utuh teman-teman. Cabai utuh ke dalam pepesnya. Ini besinya yang sangat ya. Iya, aku dong itu. Aku pun tadi aku. Daun salam. Daun serai. Jam 2 kan. Jam 2. Ujungnya harus kita kunci teman-teman. Nanti kita rapikan ujungnya ya. Salam buat siapa? Salam.
Nih lihat hasil karya Safia. Coba kita lihat hasil karya Mbak Kanza. Ini udah gulung lah. Tapi kayak gini mama caranya. Jangan itu bisa nggak separuh pakai di gimana pakainya lempar sama gimana terus ketan sih ya kami pas biasanya kita dia aku beli pedang sekarang beras wangi kan beda sama kata kayak kalau mana tahu deh mak kemudian karena kayak saya beras segak orang lengket kan makan full putih lengket kan enak gampang apa ini dipatah ini enggak wet pasti ya, Mbak. Ini bagus nih sudah rapi. Nih. Karena yang ini jadi kayak itu Nagasari. Rapikan dulu ujungnya, teman-teman. Masukkan sini. Udah ini kita buat satu lagi. Udah itu cukup kita. Lalu ini buat satu lagi. Aku mau bikin. Ya udah bikin dulu yang itu. Daun. Biar cepat matang. Tapi nanti punya aku mana yang tusuknya panjang gimana yang ini? Ini bukan. Ini punya aku. Ini. Tempel tahu ya teman. Nama daging.
Oke, teman-teman, sekarang kita masak. Sekarang kita tunggu sampai benar-benar matang ya, teman-teman. Kalau pepes tuh biasanya sampai daunnya kelihatan layu atau coklat. Itu sudah matang biasanya. Oke, kita tunggu. Kalau sudah layu begini biasanya sudah matang ya, teman-teman. Tapi untuk memastikan kita tunggu sebentar lagi. Ini teman-teman, kita review ya. Maksudnya lihat bagian dalamnya aja. Pepes tahu ala Bu Wati. Wow. Enaknya. Ini daun salam buah aja. Daun serai juga. Ini teman-teman. Mantapnya. Kemanginya. Ada petainya, ada kemanginya. Mantap.